Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas spesial tentang hadiah Ciki ya yang terbit pada tahun 2003. Nah, di sini saya sangat senang sekali karena hadiah ini adalah merupakan hadiah kebanggaan saya sewaktu masih kecil dulu ya. Jadi di tahun ini tuh saya suka sekali dengan Looney Tunes dan bahkan pada periode ini saya sempat mengirimkan hadiahnya ke pihak Indofood ya. Nah, yang menarik dari hadiah ini adalah selain dari petualangan dunia Looney Tunes ya, yang menarik dari hadiah ini adalah di bagian belakang itu di sini ada seperti apa ya, screen film hitam itu yang dia dinamakan, kalau kita lihat dari posternya ini, dia dinamakan adalah thermal ink. Jadi di balik dari thermal ink ini kita bisa mendapatkan gambar rahasia ya, dengan cara menggosok-gosokkan untuk menciptakan sebuah panas dan kemudian dia akan muncul sebuah gambar seperti itu ya. Nah, ini ada tata cara bermain thermal inknya ya. Ini digosok-gosok kemudian akan muncul gambar rahasia, kemudian gambar rahasia tersebut akan hilang. Nah, ini nanti kita akan coba ya. Dan di sini hadiahnya dari 3 snack ya, ada Ciki, Cheetos, dan Jet Set ya. Ini tahun 2003. Kemudian di bagian sini kita bisa mengikuti undian ya, mengikuti undian dengan cara mengumpulkan huruf-huruf. Nah, jadi di bagian kanan bawah ini ada huruf-hurufnya ya. Mengumpulkan huruf dengan kalimat adventure with the Looney Tunes. Oke. Kemudian dikirimkan ke PO Box-nya, ini 3700 CKS Jakarta, paling lambat 31 Januari 2004 cap pos. Nah, yang saya sangat sayangkan adalah dulu itu saya sempat mengirimkan kupon undiannya sudah lengkap. Saya ingat sekali waktu itu kurang huruf E saja. Kemudian dulu cikinya itu harganya Rp700 dan saya menemukan anak-anak yang mendapatkan huruf E. Kemudian huruf E tersebut saya beli Rp2.000 untuk mengirimkan melengkapi kupon undian ini. Tapi nyatanya juga tidak menang. Saya tidak tahu kenapa ya. Ini mohon pihak Indofood memberikan penjelasan. Ini kalau kita memenangkan undian kita akan diajak ke Gold Coast Australia ya. Dan di sini 2 orang pemenang yang diambil. Nah, kita balik ke hadiahnya ya. Jadi untuk hadiahnya ini serinya adalah totalnya terdapat 60 jenis kartu ya. Ada 60 jenis kartu dengan ada 6 gambar yang berbeda-beda di bagian belakangnya ya. Nah, ini kita coba dulu untuk menggosok menggunakan thermal ink tadi apakah masih bisa. Kita akan coba ya teman-teman ya. Kita gosok secara pelan seperti ini. Nah, untuk menciptakan sebuah panas ya. Ciptakan sebuah panas. Ini ternyata tidak muncul ya teman-teman ya. Meskipun kelihatan sedikit. Tapi tetap tidak muncul. Ini padahal sudah panas ini. Oke. Apakah ada bedanya? Nah, saya kurang tahu juga ya. Nah, kalau dulu anak-anak di tahun ini itu mungkin dia dikira digosok ya, digosok menggunakan koin, ternyata tata caranya salah, bukan digosok ya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang sudah tergosok ya. Ini digosok. Oke, jadi untuk membahas gambar-gambarnya, yang pertama di belakang ini ada yang berbentuk seperti roll film, kemudian backgroundnya ada yang warnanya hitam merah seperti ini. Kemudian orange, kemudian hitam lagi seperti ini, kemudian menara Eiffel seperti ini ya. Kemudian yang terakhir adalah lebih ke etnik, gambar etnik. Nah, untuk gambar-gambar sendiri ini didapatkan dari film Looney Tunes Back in Action ya, yang terbit pada tahun 2003 ya, 24 Desember 2003. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada si Bugs seperti ini.
Okay. Oke, okay, silahkan komentar di bawah ya kalau kalian pernah mendapatkan hadiah yang menarik ini ya. Ini ada Davi, kemudian direbus, Sylvester, si nenek dengan gajah, kemudian tas. Oke, zaman dulu itu Looney Tunes sangat booming sekali ya, untuk filmnya Space Jam, kemudian Back in Action, ini sangat keren sekali ya. Oke, kemudian dari gambar ini tokohnya itu gayanya posenya mirip-mirip ya, jadi posenya mirip, kemudian backgroundnya diganti, kemudian diganti pasangan kartunnya, jadi kurang lebih ceritanya sih gambar-gambarnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini kan mirip-mirip nih dia nih, jadi cuma diperbesar, di zoom, diganti backgroundnya aja nih untuk yang Daffy Duck-nya. Jadi kalau kalian ngumpulkan ini, jadi harus benar-benar teliti ya, karena antara gambar satu dengan gambar lainnya itu mirip ya. Cukup banyak ya. Ya, oke. Mungkin itu saja di video kali ini ya. Tentang informasi hadiah Chiki Chitos Jet Set yang terbit pada tahun 2003 dengan tema kartu Thermal Ink petualangan Looney Tunes ya. Oke, apakah kalian pernah mendapatkan hadiah ini? Silakan teruskan komentar kalian di bawah ya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam nostalgia.